kehutanan sosial apa? Ya, ini masuk sosial apa? Semua? Iya. Wah, penting semua. Ini yang Lido yang sana tadi kan jadi pun tidak di KPA ini masuk Lido sosial semua. Ini masuk sih Kendeng Utara? Iya. Iya. Ya. Ini kawasan Kendeng Utara. Ini kawasan Kendeng Utara. Kalau paraknya longsor yang ini itu iya mundur ini dulu ya ada pohonnya semua berarti dulu besar-besar pak zamannya tahun 2000 berapa ya 98 masih ini yang kehutanan sosial iya ini sebagian tanaman jagung masyarakat resmi pak ada PKS dengan kami pada saat kami melakukan kegiatan penanaman. Kemudian kami kerjasamakan Kumpang Sari dengan masyarakat sampai dengan umur 3 tahun. Sebagian pak, sebagian juga ada masyarakat langsung mengerjakan kemarin. Apa namanya pak? Enggak kan? Tunjuk untuk rusak. Betul. Saya kira mungkin dihentikan. Kalau jagung ini udah, ini tambah longsor, tambah apa namanya, erosinya masih sangat tinggi. Ya. LMDH. LMDH di sini. Melu nanam di sini pak. Hah? Ya. Ini kardus apa? Pak. Siapa nggak terkena kardus? Paper. Sinternya pak. Oh jadi nggak? Ini pak. Jadi ini memang anu ya, nggak ditanam ya? Iya tanam pak. Ini yang sebelah sana itu kan di masa orang tanaman energi kita pak. Dan sekarang mau menanam gamal pak dari sini, tapi mungkin masih kecil pak. Kemudian tumpang sarinya masyarakat masih berangkat bersamaan. Ada. Tapi iya. Nanti setelah. Tapi naiknya orang ratu tumpang sari itu jagung pak. Jagung semua, ye. Ini mas, ini kalau nggak dihijaukan. Iya pak. Berdarah itu banjirnya nggak sepernah berhenti. Kapan tuh? Jadi sedimentasi makin tinggi. Maksud saya, ya tegangannya nggak ada. Sama sekali. Pak yang ini berubah. Tapi kami coba nanti kamu lihat. Iya mas. Dan di panggungan musim viola kita. Iya siap. Bisa tahu wilayah ini memang kita berat. Jadi Kendeng Utara, Muria itu sekarang menjadi PR kita yang lebih kita lakukan dan ya, percepatan. Ini hanya sebagian pak, timur, di sini semua. Ya, ya, makanya, semua. Makanya kebijakannya kan agak diganti kalau tidak ada tanaman kerasnya agak berbahaya. Dengan model seperti ini, ya, maksudnya itu baru jadi. Tanaman jagung semua. Jagungnya tidak bisa. Kalau udah kayak gini ya itu mau di apa keruk kayak apa jadi mentalnya ya makin tinggi ya bisa makin tinggi iya mau dong maksudnya ini kan Pak Kades. Ini Pak Kades. Dengan aja Pak. Ini diomongin karena masyarakat. Ini gak dikonservasi. Dan sana. Banjiran terus. Ya kita harus ada pertemuan-pertemuan di antara duduk bersama dengan kepala desa, Pak Camat. Sosialisasi. Bareng-bareng kalau karena banjir itu kalau yang kita ini wilayahnya karena hutan gundul dan sebagainya. Bisa lebat. Oh, dusun di bawah pokoknya. Oh, sekabeh semuanya dulu perbatasan gitu. Sejayu lebat gitu. Enggak suara apa pun di sana itu bisa. Hutan ini kan rata-rata seperti ini, ditanami jagung semua. Ya kalau musim seperti ini ya tanamannya jagung, enggak ada lain. Iya. Ya perhutaninya sendiri yang harus punya siapnya program berbareng masyarakat berbareng lah kalau dilepas dilepasnya mau diberikan katakan ini LMDH deh aku jalur jagung pak Nora ini orang jagung itu tak kis di sebagian mama kita tegakkan sehingga pohonnya kelihatan kalau ini kan dul-dul gitu jagung dul-dul gitu. Pasti sedimentasinya melorotnya ke sana. Itu sampai kapan tidak akan selesai. Rata-rata semua seperti itu ya Pak. Ya. Makanya kita harus kerjasama nanti dengan Dinas Pertanian. Tapi LMDH bukan perhutanan sosial ya? Jadi masuk? Hah? Masuk. Sebagian itu LMDH, sebagian perhutanan sosial. Pak, jangan pakai sini masuk.
tapi kita nggak langsung semuanya yang biar nggak dari ada yang sosial yang sosial apa ada juga ada semua masuk kita apa kawasan kawasan hutan pengelolaan sementara belum kita koreksi. Kalau dampaknya begitu, sebenarnya laporan ke sana sudah banyak ya. Sengkone Pati itu rame, yang ini juga rame. Kalau kemudian akses dari perhutanan sosialnya ternyata membuat deforestasi dan kemudian tidak bisa mengendalikan lingkungan, ya dikembalikan pada fungsi awal. Tidak bisa, kecuali ya di dataran-dataran rendah gitu loh, yang agak rendah di bawah, terus itu mau diberikan kepada masyarakat untuk PHBM ya apa-apa. Tapi nasional duur kan kayak ngomongnya yang serah isi. Saya yakin tuh nanti pohonnya satu persatu ditambang. Rempes pertama kali dirempes dulu. Dirempes dulu. Nah, itu satu-satu. Dan itu pasti jadi pola. Nah itu kan. Kalau seperti ini kan masih ada tanaman jati, Pak. Ini tanah milik. Ini tanah milik. Oh, milik malahan. Ini air dari Kabupaten Pati. Jadi dulu ini. Masyarakat maunya membabat punya orang. Ya. Punya diri kan enggak dibabat. Ada gelem tak orang orang gelem mas-mas kata-kata diri jagung enggak mau. Maka dia kesalahan. Maka dari perhutaninya yang nanti membuat aja mas kebijakan yang di sini kalau itu mesti nanti dikomunikasi dengan pusat, saya kira kementerian pasti mau. Karena apa? Dampaknya itu lingkungan. Dan tren tanam jagung di mana-mana sekarang sudah ekspansif. Nah, ekspansif dan kemudian menunjukkan dari sisi aspek lingkungannya enggak bagus maksud saya. Jadi longsor, sedimentasi tinggi, dan ya sungainya pasti enggak akan menampung. Enggak bisa menampung. Kembalikan aja, karena harus konservasi, kemudian diproduksi, terus kemudian lengkap tekniknya. Teknik-teknik menanam itu apa ya digundul kabeh, untuk dibawa tegakan seberapa gitu kan. Itu yang ada. Dia siap karena nanti berkoordinasi. Berapa? 50%. Ya iya kan, kalau 50% itu 5149. Asumsi saya kan ya anu toh. 51-an. 51 tegaan. Tegaan pohon, ya 49 itu baru untuk tanaman semusim, Pak. Soalnya begitu. Coba nanti anu aja Pak sedikit dari ini LHK saya nanti bicara sama perhutani cabang. Kita duduk bersama di titik-titik mana yang rawan. Yang saya sudah cek kan mulia. Terus kemudian ini ada yang hari ini kendang utara dan banjirnya terasa banget. Maka tadi Pak Kades Desa Pusri kita bilang itu Pak Putih tadi kan kita datangnya kan sama. Tiap tahun Pak. Terus apa lagi kita betul-betul Pak. Nek hulunya kita nggak perbaiki nggak bisa. Sama hari ini kita mau memperbaiki kayak apapun penanganan banjirnya, tapi awan di atas itu bentuknya kayak gitu. Lagi nek mudune bareng Mak Bres ngono ya. Maka ikhtiar kita sekarang kan teknologi modifikasi cuaca, saya minta bantuan pusat. Jadi piye ben ora udan. Pertolongannya piye ben ora udan. Ini kalau enggak dibuat itu udane wis cek gilani. Dadal duel arep. Nah sekarang kita siapkan coba ya Mas ya. Dari si persentase dihitung nanti bareng aja Pak. Dan dengan kita kalau itu butuh kebijakan yang harus kita revisi katakan seperti yang di kementerian umpama, aku mesti ngurus. Aku sih ngurus. Tanam sewu Pak. Ya enggak apa-apa kayu gitu enggak apa-apa. Itu kan bisa lumayan menahan toh. Soalnya nung sewu Pak kalau kebijakannya menurut saya walaupun kita di PKB enggak ada masalah. Memang arahnya kan nanti kan hutan kemasyarakatan, hutan panen raya itu kan skemanya hutan desa. Nanti akan jadi seperti itu. Cuma implementasinya yang memang perlu kita lakukan mungkin perlu pendampingnya supaya bisa menjadi. Oke, maksudnya gini kalau tadi persentase kan. Kan kalau kita melihat secara apa ya? Ini matematika kasar aja ini. Begitu jelas orangnya persentasenya ini. Ini persentasenya sudah 99% jagung, itu keliru gitu. Nah, gitu. Itu ukuran yang paling gampang. Makanya, wah ini masih ditanami, wah ini punya rakyat, nah, bukan ngetok. Tanami jagung kan nggak mau, karena ada nilai. Makanya mungkin yang di sana
kayaknya persentase itu disiapkan, terus tanamannya bisa dianggap ya, di mix gitu dan dengan saya punya ilmunya lah dari sana, umpama buah, buah yang kok ya benti panen, masyarakat bisa memanen di situ gitu. Sehingga lebih produktif, yang energinya dengan siapkan, tapi pegangannya saya kira menjadi penting untuk kita kalkulasi ya, biar bisa tanam apokat ya, apokat, lengket, boleh gitu. Apalagi ada durian itu, durian, nangka. Nanti hitung kan, jadi kan ada, nah ini ada Pak Eko. Pak Eko kan bisa melihat kondisi gajinya ya kemarin. Gambar-gambar genangannya kan masih ada. Nah, genangan itu kalau kita urut nanti pasti ada dasnya di sini. Das itu kalau kita urut terus naik ke hulunya pasti ada gunung-gunungnya, bukit-bukitnya. Nah bukitnya kok di sini kayak ngopo? Nah, berdasarkan peta-peta genangan yang masih ada kita tarik ke atas. Ada nggak dari kebijakan itu? Kemudian iya, sebenarnya begitu. Nah, ini kan lagi yang di sini. Belum nanti yang dieksploitasi galian C-nya, jodol-duel meneh. Saya lagi nangani di sekitar Merapi, jodol-duel. Terus itu pendetong ya mas? Iya siap. Kalau ada, nanti ngambil data dari sini yang bisa kita kerjakan ya, ya. Satu paket sama provinsi kita kerjakan nanti yang harus ke pusat dan bicara ke pusat. Oke. Sebenarnya kita lagi ngecek ya, kita kemarin tarik terus urutannya. Yang ngurusi sumber daya air kami sudah bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Terus kemudian kita melihat beberapa titik genangan itu masih ketahuan gitu, masih terbaca oleh data kita. Nah ternyata kejadiannya ada yang tanggul jebol ya, terus ada yang memang daerahnya cekungan. Tapi ada juga yang kena kontribusi rusaknya daerah di dataran yang lebih tinggi seperti ini. Contohnya Gerobokan ini ada Sungai Lusi, tapi juga ada problem di pegunungan Kendeng Utara. Nah ternyata di sini ada PHBM bersama perhutani, pengelolaan bersama masyarakat dengan perhutani. Bagus, tapi kan ada syarat persentase. Syarat persentasenya itu 50% harus tegakan. Kalau 50% tegakan, saya lihat di belakang saya itu 99% nggak ada tegakan. Semuanya ditanami jagung. Jagungnya sih bagus buat masyarakat. Tapi kalau kondisinya seperti ini, dihajar oleh hujan seperti kemarin dengan tingkat cuaca yang sangat ekstrim, maka yang terjadi pasti akan ada sedimentasi, akan ada longsor tadi kita lewati. Nah siapa yang menahan? Nggak ada. Nah, sekarang kita evaluasi. Tadi ada sebagian yang PHBM, ada sebagian yang perhutanan sosial. Nah, komoditas yang paling menarik kan jagung. Nah, kalau masif seperti ini bahaya. Nah, sekarang harus kita review. Itu paling tidak butuh waktu ya 4-5 tahun. Sehingga tanaman itu betul-betul sudah bisa menggigit gitu. Nah, soal bagaimana mengelola di kawasannya, saya kira teman-teman yang belajar soal kehutanan pasti sudah paham. Ada tegakan, ada bawah tegakan. Berapa persentasenya, ya itu yang dikelola. Bukan kemudian mengolah seluruh lahannya, diminta gitu, digunduli gini. Ini pasti nggak selesai. Ini yang coba kita review. Di samping tentu harus ada re-engineering ya. Pertama tadi butuh sodetan ya Bu ya, butuh sodetan. Terus kemudian beberapa tanggul yang mulai tipis, maka kemarin kita bicara patroli. Patroli di sekitar das, patroli tanggul, agar kemudian kita bisa tahu. Dan saya masih dibantu terus oleh pusat, oleh Angkatan Udara, BRIN, BMKG, sama BNPB gitu ya, untuk modifikasi cuaca. Ini masih jalan terus. Jadi kita tahan sejak dari awannya gitu ya, sehingga curah hujannya bisa kita kendalikan. Nah sekarang kita coba bereskan dari sisi hilirnya yang saya lihat di lapangan sendiri, oh memang perlu bantuan. Nah kemarin Pak Basuki sudah hadir, sudah menyiapkan yang ada di Kudus, Jepara, Pati. Nah ini saat ini tambah Gerobokan gitu. Gerobokan ternyata nanti sampai Beluruk. Maka rasa-rasanya kita mesti review semuanya ya, agar lebih sistematis dalam penanganannya. Ini ada warga yang ikut nanam jagung.
Bapaknya Pak. Nah, nanti diganti ya, Pak ya. Kuwi nek jagung kabeh kaya ngono, kuwi kena udan longsor. Ganti napa, Pak? Yo ganti ke taman keras oh. Nggih. Buah-buahan nggih. Nggih. Apokat siapa? Apokat. Lagi apokat. Ya apokat ya, nanti kan iso dipanen ya. Lah niku yo kula budak kabeh, Bro. Ya toh? Lah iya. Sebagian sudah ditanam apokat tuh, Pak. Ya, iya sebagian di ora ketok tanaman. Masih kecil Pak, baru kemarin masih kecil. Lah iya kemarin mbok umumke lah lu ndelok tanduran sing gedhe suku ning ngarepku iki. Wis dadi kaya ngono ya, Pak. Nggih, ngono ya. Nggih, nggih. Karo warga ya. Nggih. Mulane usine nang kono mbok iki tanemane sing keras mesti digethroki nggo. Diganti jagung. Mane tak tekone wae iki gondrong iki ngono. Gene warga masyarakat coba kon ngethok lek ora gelem sih. Oke, ya lah. Oke. Ngono ya. Wes sehat-sehat ya. Nggih. Ya. Lha mau wes salaman ta? Ya, ya, ya. Ya. Oh, Salim, Pak. Salim, Pak. Ya, Salim, Pak. Ya, banyak, ya, Pak. Ya, ya. Terima kasih, ya. Iya, Pak. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Ya. 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 Ya.